Assalamualaikum. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia, yang sudah dikenal hingga mancanegara. Bahkan batik pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya negeri jiran. Di beberapa daerah, sejarah perkembangan batik tidak terlepas dari nuansa Islami, salah satunya adalah batik Trusmi Cirebon. Batik dilihat dari proses pembuatannya, adalah sebuah teknik kerajinan melukis dengan pola khas tertentu, di atas kain, dengan menggunakan malam sebagai penutup permukaan kain sebelum proses pewarnaan. Proses pemalamannya dapat menggunakan media canting dan alat cap. Dalam sejarah perbatikan di Indonesia, masih terdapat simpang siur, dari manakah asal mula kerajinan batik ini berasal. Benarkah kerajinan batik Nusantara berasal dari Tiongkok? Atau hanya pembuatan polanya saja yang dipengaruhi gaya Tiongkok? Apakah batik ini kerajinan yang dibawa saudagar Timur Tengah? Atau mereka hanyalah membawa pengetahuan membatik dari India, dan kemudian dibawa ke Nusantara? Dari mana awal mula teknik membatik ini bermula, hingga kemudian sampai ke bumi Nusantara? Pada abad ke-4, para arkeolog mendapatkan temuan baru tentang teknik pewarnaan kain. Ternyata teknik pewarnaan kain yang mirip dengan proses membatik telah dipakai oleh orang Mesir kuno. Dengan bukti yang ditemukan, adalah kain pembungkus mumi yang membentuk pola gambar tertentu dengan lapisan malam. Sampai saat ini, penemuan tersebut masih merupakan bukti tertua teknik pembuatan pola gambar dengan memakai malam. Teknik tersebut kemudian menyebar ke Timur Tengah, India, hingga Tiongkok. Sementara di Indonesia, kemungkinan kerajinan batik sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Banyak penemuan arca yang menunjukkan keberadaan batik di Nusantara, dengan motif atau pola tertentu seperti batik yang kita jumpai sekarang. Kerajinan batik tersebut terus berkembang hingga kerajaan-kerajaan berikutnya, karena saat itu batik hanya dibuat untuk keluarga keraton. Namun dalam perjalanannya kerajinan batik ini kemudian meluas keluar dari lingkungan keraton. Perkembangan batik selepas masa Hindu-Buddha di Nusantara, tidak lepas dari syiar Islam. Salah satunya adalah awal mula kemunculan batik Trusmi Cirebon. Batik Trusmi awalnya dipakai sebagai sarana syiar Islam di Cirebon oleh Ki Buyut Trusmi. Siapa saja yang ingin belajar membatik, diwajibkan untuk mengucapkan syahadat. Ki Buyut Trusmi memiliki nama asli Ki Gede Bambangan, yang memeluk Islam karena pengaruh Sunan Gunung Jati. Ki Buyut Trusmi yang memiliki keahlian membatik, mempergunakan keahliannya tersebut untuk syiar Islam. Berkat jasa Ki Buyut Trusmi, banyak masyarakat yang memiliki keahlian membatik. Informasi itu didengar sampai Kesultanan Cirebon, dan mulai saat itu batik Trusmi mulai dipakai oleh keluarga Kesultanan Cirebon. Hingga saat ini batik Trusmi masih tetap digemari, tidak hanya oleh lingkungan keraton, tapi oleh masyarakat Indonesia hingga mancanegara. Wassalamualaikum.